Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All right. Can you hear my voice? Is it good? Yes. Yes. All right. Thank you. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya kita ketemu lagi dari sekian waktu. Rindu itu memang kalau apa harus dituntaskan dengan temu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. First of all, I would like to say thank you to Allah Subhanahu wa Taala who has given us time and a chance also so we can attend in this place ya, even though via Zoom online. But mudah-mudahan itu enggak menurunkan semangat kita untuk sama-sama belajar ya. Jadi mungkin saya enggak tahu ya yang hari ini datang, mudah-mudahan yang hadir juga pekan lalu. Biar nanti materinya tetap nyambung. Karena ini materinya tetap nyambung ya, kita tiap pekan insya Allah kita agendakan. Sebenarnya kita alasan saya juga buat ini kegiatan apa agar kita sama-sama ya, sama-sama belajar. Jadi as I was saying in our first meeting that teaching is to study twice. So when I teach, I also study. So that's why I would like to take the class, yeah, make the class, and then I would like to become this class, sharing class. Sometimes I understand, I share. Sometimes I don't understand, and then you know about that, and then you can share to us also. Thank you. Jadi hari ini mungkin hanya beberapa saja yang hadir nih. Saya nggak tahu ini yang lain kemana. Jadi, but that's fine. Saya itu kalau siswaku biar satu saja, saya tetap gas. Karena kita menghargai waktu. Jadi waktu ini sebenarnya singkat sekali ya. Jadi kita harus, apa? Kalau kita janjiannya jam 9, ya harusnya kita juga belajarnya jam 9. Kan yang rugi sebenarnya yang tidak hadir. Kalau kita yang hadir, ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa dapat ilmunya. Alright, jadi kita lanjut materi. Digasmi saja. Ini pertemuan ini apa skill keberapa ini hari skill ketiga. Jadi ketiga, Kak. Skill 1-2 di pertemuan pertama. Yang hadir ini yang hadir juga Kak pekan lalu atau ada yang baru? Ada yang baru Kak. Yang baru. Berapa orang yang baru? Satu orang itu Kak. Baru semua Kak. Baru semua. Saya biasa begini kalau bikin kelas itu. Hari ini kita belajar, pekan depan itu wajah baru lagi. Pekan depannya wajah baru lagi. Jadi itu materi mentok di situ, itu terus diulang-ulang. Tapi tidak apa-apa, jadi kita review-review saja. Kalau di pertemuan pertama itu kan kita belajarnya tentang TOEFL. Karena kelasnya ini kita kan fokusnya memang TOEFL. Karena kan TOEFL ada divided by 3 ya, listening, structure, sama reading dan kita fokusnya ke buku Longman ya, buku Longman itu written by Deborah Phillips. Saya juga tidak pernah ketemu orang ini Deborah Phillips, orang luar negeri ya, orang Amerika. Tapi rata-rata di kursusan di Makassar di Sulawesi Selatan itu kalau dia buka kelas TOEFL pasti itu dia according to Longman book. Jadi mereka menggunakan buku-buku Longman ya, walaupun atas nama lembaga mereka. Dan makanya saya juga mau kelas ini kita pakainya itu karena itu sudah terstruktur skillnya. Dan hari ini kita fokus ke structure dulu ya. Structure kan ini structure ini ada banyak sekitar 60 skill kalau di buku itu. Kalau reading sama listening insya Allah gampang sih. Kalau listening kan tinggal didengar saya baru dijawab. Tinggal di asamami telingata. Saya telinga aku telinga lokal, jadi saya harus lebih asal lagi. Tapi structure ini memang kita harus fokus ya. Ini kita masuk skill 3. Kalau analisisnya sama, Ji. Bagaimana analisisnya itu kalau kita lihat kalimat? Kalau yang di pertemuan pertama kemarin? Subject plus verb. Subject sama verb, alright, good. Jadi subject sama verb itu kan kalimat, apa struktur kalimat. Kalau di bahasa Indonesia kan SPOK.
Jadi tetap juga harus tahu mana subjek, mana verb. Di skill berapapun itu, skill 1, 2, 3, 4, sampai 60 pun nanti, itu harus fokusnya yang mana subjek, yang mana verb. Cuman ada beberapa pengeco. Nah, ini yang di skill-skill ini kita pelajari yang mana itu yang pengeco. Kayak kemarin di skill 2 itu apa? Object of preposition kan? Object preposition itu bisa disebut subjek atau enggak? Bisa disebut sebagai subjek itu object of preposition? Tidak, Kak. Oh, tidak. Karena dia ada preposisi di depannya. Alright. So we come to skill 3. Skill 3 ini be careful of appositive. Ya mungkin ada yang pernah juga belajar tentang appositive. Jadi enggak apa-apa ya, kita sama-sama mulai dari awal saja. Kita mulai dari skill bawah. Appositive itu ada yang tahu apa itu appositive? Do you know what is a positive? Dada. A positive penjelas subjek ya. Kalau positive itu penjelas subjek. Jadi sebenarnya dia bukan subjek. Dia bukan subjek dalam kalimat, tapi dia cuma menjelaskan siapa itu subjek. Jadi positive ini kalau kita lihat di screen itu ada dua jenisnya, ada dua koma dengan satu koma. Yang dua koma dulu yang kita pelajari ya. Jadi subjek koma, a positive koma verb. Tetap nanti analisisnya yang kita mau tahu yang mana subjek, yang mana verb. Karena di kalimat nanti kita harus menyesuaikan subjeknya ini tunggal harus juga ketemu dengan verb yang tunggal. Subjek yang jamak harus juga ketemu dengan verb yang jamak. Jadi a positive ini abaikan saja. Jadi kalau misalkan ada dua koma, ini yang di tengah itu cuman menjelas saja. Nah, ini contoh misalkan Tom, koma, a really good mechanic, koma, is fixing the car. Apa itu a really good mechanic? A really good mechanic itu apa? Kelas katanya apa? Kalau di subjek kemarin ada empat, toh? Masih ingat? Yang pertama, pronoun. Yang Ayu Dewi, he, she, dengan it, right? Yang kedua apa? Do you still remember? Oh, alright. Nggak apa-apa, jadi dikasih aktif saja speakernya. Saya lebih suka ini apa kita lebih diskusi. Jangan sampai saya dari tadi bercerita tidak dimengerti. Jadi nggak ada sesi bertanya. Kalau ada mau ditanyakan langsung pada saat itu langsung bertanya. That's fine. Jadi yang empat itu kemarin, yang di pertama satu pronoun subjek Ayu Dewi, he, she, it. Yang kedua noun ya, kata kerja. Kata kerja yang bisa jadi subjek ada empat, pronoun, noun, apa lagi? Gerund, yang bentuknya verb. Jadi, yo. Cuma yang terakhir itu noun clause yang dia adalah rangkaian kata untuk menjelaskan noun, menjelaskan benda. Terus a really good mechanic itu masuk di mana di empat ini? A really good mechanic itu masuk di mana di empat itu ada masuk ya? Mana ini pesan? Mana ini orang-orang hilang semua kau? That's fine. Saya kasih nyala saya speakernya, kita diskusi saja. Tidak ada masalah, sebenarnya ini masalah jumlah ya. Saya ini selalu disampaikan sama siswa. Pokoknya biar satu orang saja kita gas. Tidak menurunkan semangat kan? Kalau kita belajar apa yang masuk belajar berarti kita tuh yang dapat ilmunya tuh, kalau yang nggak hadir tidak. Ciri-ciri noun itu yang ada artikel the, e sama en tuh. Kalau misalnya ada the, misalkan the book, berarti kalau ada kata the book berarti book itu pasti noun karena ada ciri-ciri the ya. A really good mechanic ada kata e di situ,
Berarti a really good mechanic itu masuk noun. Masuk noun, right? Nah ini yang harus di apa yang harus diperhatikan. Kalau ada dua koma, karena walaupun dia noun di situ, dia tidak bisa jadi subjek. Pokoknya subjek itu berada di sebelum koma. Nah, Tom ini kan manusia, dia kan noun juga toh? Berarti ada dua noun dalam di dalam kalimat. Ada Tom noun, a really good mechanic juga noun, right? Ini biasa kalau kita lihat soal ini tidak ada yang begini ya, ada S, F, ada koma, ada V. Jadi, kalau soal itu langsung tertulis Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Mungkin kita berpikir nanti, oh ada dua noun. Yang mana subjek? Yang di tengah atau di awal? Kalau dua koma berarti subjeknya di awal ya, berarti Tom. Jadi abaikan saja a really good mechanic. Boleh kalau ada dua koma abaikan saja yang di tengah. Fokus ke subjek Tom. Terus verb. Oh, berarti. Apa? Berarti kalau ada manusianya nggak usah dipakai noun-nya, Pak. Iya. Yeah. Walaupun positifnya itu manusia ya. Jadi karena biasanya gitu, positifnya itu manusia, abaikan saja itu anunya yang di dalam tengah koma. Pokoknya fokus yang di subjek yang di awal koma, sama verb yang di setelah koma kedua, right? Yang is fixing. Oke, okay. Saya tanya dulu, ini verb ini is fixing kan? Is fixing di situ tak? Kenapa bisa kata kerja itu is fixing? Karena masih ingat kemarin yang verb itu apa saja? Yang pertama verb satu, right? Kata kerja itu verb satu. Yang terus verb dua itu kata kerja tidak? Kata kerja tuh? Oke. Okay. Kalau verb tiga itu kata kerja? Bukan. Kata kerja? Bukan. Bukan, Kak. Kecuali ada penambahan. Ya. Kalau verb ing, kata kerja? Kalau ada to be-nya, iya kak? Ya, pokoknya verb 3 sama verb ing itu bisa jadi kata kerja kalau ada apa? To be-nya sama to have. Yang pelajaran pekan lalu ya. Iya kak. Ya. Makanya ini kata kerja ini is fixing karena? Ada to be-nya. Ya, itu ada is kan to be kan? Kalau ada to be bertemu yes. Dengan verb ing, berarti dia kata kerja. Right? Yeah. Okay, good. Right. Terus positif yang kedua ya, ada dengan satu koma. Jadi satu koma itu a really good mechanic itu positifnya. Jadi positif itu di sebelum koma ya. Terus yang setelah koma subject verb. Jadi Tom is fixing. Jadi fokus saja ke Tom sama is fixingnya, enggak usah yang lain. Karena analisis kalau kita lihat kalimat itu kan benar salah sebenarnya. Ini kalimatnya benar atau salah? Kan gitu kalau soal tuval. Tinggal kita analisis apakah ini benar atau salah melalui cari subjek pelakunya dengan cari verb-nya, right? Tom is fixing. Dekarnya enggak usah, apa itu dekar? Really good mechanic juga enggak usah. Cari saja subjek sama verb. Nah, ini hati-hati ya, koma 2 dengan koma 1. Positif itu menjelas apa tadi fungsinya positif? Menjelaskan subjek. Ya, menjelaskan subjek. Jadi kan sebenarnya kalau ada kalimat Tom is fixing the car, kita enggak tahu Tom itu siapa. Dengan adanya kalimat positif itu menjelaskan siapa itu Tom. Jadi kalau ada kalimat Tom, koma really good mechanic, koma is fixing the car, kita tahu siapa itu Tom. Tom itu adalah Pak Bengkel yang bagus. Really good mechanic. Ya, mekanik yang yang ulet yang bagus ya. Ya, tapi kalau analisis kalimat itu fokus saja di subjek sama verb-nya. Fahim tuh? Mantap. Aman? Aman. Tanya. Dan aja. Gampang. Ada yang anu, Kak? Apa itu? Yang tadi kan bisa itu kata manusia itu misalnya Tom atau siapa tuh jadi positif. Adakah contohnya untuk itu, Kak? Misalkan coba ubah nah a really good mechanic, koma Tom, koma is fixing the car. Yang mana yang jadi subjek? Tom. Begini kalimatnya nah. Saya balik ini. A really good mechanic, koma Tom, koma is fixing the car. Yang mana jadi subjek?
Tom. Tom. Iya. Ini saya balik. Ini di sini. Terus ini di sini. Oh, lihat lihat tulisanku. Lihat ada garis-garis saya. Ya. Ya. Jadi saya balik nah. Really good mekaniknya yang di awal. Setelah itu koma, baru Tom yang di tengah. Baru koma, baru is fixing the car. Pertanyaan saya, yang mana yang subjek? Kalau begitu kalimatnya. Yang pertama. Ya, yang mana itu? Tom atau really good mekanik? Really good mekanik. Ya, really good mekanik. Jadi fokus ke really good mekaniknya ya. Oke. Okay. Kalau ada duanya, yang pertamanya itu koma pertama itu jadi subjek kak. Ya, jadi koma apa yang di awal itu yang subjek. Nah ini contohnya yang di bawah ini begini. Kalau ada koma di sini tuh, kalau ada koma ini koma ini koma ini koma. Jadi really good mechanic koma Tom koma is fixing the car. Itu yang mana subjeknya? Really good mechanic. Ya good. Kemudian. Kalau saya tambah S di sini. Mana? Saya hapus A-nya. Jadi? Jadi, really good mechanics. Ya, really good mechanics. Terus koma. Ya. Terus Tom. Terus koma. Is fixing the car. Itu yang mana subjek? Tom. Tom. Dua koma ini, dua koma, dua koma. Really good mechanics, koma. Tom, koma, is fixing the car. Masih yang pertama. Ah, yang mana itu? Tom atau really good mechanics? Really good mechanics. Ah, terus kalimatnya itu cocok atau enggak? Kalau enggak, karena Tom, enggak. Tidak, tidak. Tidak, kak. Oh, alright. Sorry. Tunggu dulu. saya tulis ulang ya. Jadi ini ya. Really good mechanics ya. Tambah S di sini. Terus koma Tom, terus koma baru is fixing the car. Yang mana subjek? Really good mechanics. Oke, okay, ini subjek. Terus verb-nya mana? Is fixing. Terus yang mana positifnya? Tom. Oke, okay, ini Tom. Oke, okay, terus kalimatnya ini kalau misalkan gini itu benar atau salah? Salah. Kenapa? Salah. Karena? Karena ada S-nya. Ya. Lebih dari satu. Oke, okay, berarti subjeknya itu adalah subjek jamak, right? Sedangkan verb-nya di sini verb-nya verb tunggal toh is harusnya kalau di sini ditambah s berarti di sini berubah jadi r ya good mantap ini mantap jadi gitu ya kalau ini yang di skill 3 itu pokoknya fokus saja lihat ini koma 1 atau koma 2 terus cari subjek sama verb sesuaikan tunggal sama tunggal jamak sama jamak ada yang mau ditanyakan. Oh berarti yang tentang tadi kak. Apa itu? Tentang itu subjek jamak. Berarti yang berubah itu cuma to be-nya. Iya yang berubah to be-nya. Kalau yang tadi toh yang kayak mechanics toh. Iya. Iya harus disesuaikan. Kalau mechanics berarti R karena kan mechanics itu lebih dari satu toh. Iya. Oke okay, good. Any question? Lik dong. Any more or tenamor? Enamor, lanjut. Lanjut. Oke. Okay. Sorry. Oke. Okay. Ini ada contoh. Nomor satu ya. Bla bla bla, koma George, koma is attending the lecture. Jawabannya mana? Sorry, kita analisisnya itu subjek verb. Nomor satu itu ada subjeknya? Belum. Kalau George itu apa? Bukan subjek George.
Kalau yours bukan subjek? Bukan. Oh, bukan. Karena? Karena dia adalah a positive, right? Karena berada di antara dua koma. Oh, ya, toh. Pokoknya kalau di antara dua koma berarti dia bukan subjek. Ya, walaupun yours begitu. Right? Makanya aku bilang kalau ada kata di dalam di tengah antara dua koma itu abaikan saja. Dia bukan subjek. Tapi apa? A positive, right? Berarti cari subjek. Subjek itu ada berapa itu yang minggu lalu? Ada empat. Oh. Yang pertama itu apa? Noun, are you Dewi, he, she, it. Okay, yang kedua? Noun, kata benda, right? Yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Oh, noun, kata benda. Terus yang ketiga? Yang bisa jadi subjek? Gerund, kata verbing, ya? Verbing. Okay. Terus yang keempat? Noun clause, right? Noun clause itu rangkaian kata. What you eat, contoh apa yang kamu makan. Noun clause. Noun clause ada sendiri nanti materinya. Pokoknya kalau cari subjek, ingat yang empat ini. Ingat yang empat tadi. Kalau misalkan yang empat ini tidak ada, berarti tidak ada subjeknya itu. Contoh ya, karena tidak ada subjeknya, berarti kita cari di option. Alpha itu adakah masuk di antara empat yang tadi right now? Tidak ada. Kalau happily? Tidak ada. Because of the time? No. My friend? Termasuk. Masuk di mana di empat itu? Yang pertama. Apa itu yang pertama? Ayu di mana my friend? Dan kata ganti pertama. Mana my friend di situ? Ayu Dewi he said. Enggak ada. Enggak ada kudu. Enggak ada. Ya. Kan Ayu Dewi he said. Tidak ada my friend kan? Adakah Ayu Dewi he said my friend? Tidak ada. Nah, terus my friend. Now. Temannya itu benda toh? Yes. Nah, bisa dilihat? Kadang bisa dilihat temannya? Enggak tahu. Bisa diraba teman guys. Bisa diraba teman. Bisa diterawang temannya. Pokoknya ciri-cirinya benda itu bisa dilihat. Ada juga yang bisa dilihat, tapi pada umumnya bisa dilihat. Oke, berarti my friend ini masuk di noun toh? Berarti itu noun itu subjek. Berarti jawabannya My friend. Good. Mantap. Lanjut nomor 2. Itu pakai berapa koma itu? Satu atau dua? Satu. Oke. Terus yang mana subjek nomor 2? Sarah. Terus yang mana kata kerjanya? Mrs. Right. Good. Pokoknya enggak usah minta tahu apa artinya. Ini kalau kita analisis soal, abaikan meaning ya, abaikan arti. Yang harus ditahu itu dia apakah dia masuk subjek atau masuk kata kerja, itu saja. Entahkah artinya, just ignore, abaikan. Saya juga kalau kerja soal itu enggak tahu artinya, tapi insyaallah kita lihat, oh ini subjek, ini ciri-cirinya, I Dewi Hisit dan sebagainya. Terus berarti yang kita cari adalah approve. Positif. Oke, positif itu adalah penjelas subjek. Kalau penjelas subjek berarti dia adalah noun kan? Iya, Kak. Oke, berarti cari noun di situ. A B C D. Mana? C. Charlie. Kalau Charlie itu Sarah is an excellent basketball player. Charlie itu kalimat atau noun? Oh, kalimat itu nih. Kalimat. Dari mana dia bilang C itu kalimat? Oke, ada kata kerja bantu. Ada subjeknya. Sarah tuh subjek tuh?
Iya, Kak. Terus verb-nya ada? Is. Nah, to be itu kan. Oke. Berarti kalau ada subjek ada verb, berarti itu kalimat. Sedangkan yang kita cari adalah apa? Noun. Noun. Yang kita cari noun. Jangan kalimat. Oke, yang mana noun? A. A. Alpha. Kenapa bukan bravo? Karena dari... kalau bravo ada is. Nah, kalau bravo itu kalimat juga kan, ada subjek, ada verb. Kalau delta? Iya, Kak. Karena ada play, basketball play itu enggak. Kalimat toh? Ya, Herr Eklund basketball itu subjek, terus play itu verb. Nah, dia kalimat. Padahal yang kita cari cuman noun saja. Aman? Aman. Oke. Aman. Sekarang kita lanjut kerja soal. Tunggu dulu. Can you see? Bisa lihat? Okay. Ini yang di buku ya, buku Longman PDF. Saya sudah share bukunya tuh di grup, Kak. Sudah download? Ada, Kak. Sudah, Kak. Ada, aku share itu. Yang waktu pertemuan minggu lalu. Minggu ini. Ibu Budiarti. Baru masuk, Kak. Oh, baru masuk. Ada yang baru masuk, Kak. Saya, Kak. Oh, siap. Ikut saja. Okay. Jadi, ini ya, Tom. Sekarang ini ada exercise-nya, exercise 3. Ini nomor 1, ini kan kira correct, incorrect. Jadi C, correct itu benar, C ya. Kalau ada C berarti kalimatnya correct. Correct itu benar. Kalimatnya benar. Kalau I, itu kalimatnya incorrect, right? Incorrect itu salah. Salah. Nomor 1 itu kalimatnya Charlie. Apa C ya, correct, benar. Kenapa bisa benar? Ada yang bisa analisis? Bentar dulu, Kak. Berapa koma itu? 1. Satu, berarti mana subjeknya? The son of the previous owner atau the new owner yang subjek? The new owner. Nah, masih ingat kalau satu koma subjeknya di mana? Setelah atau sebelum? Setelah koma atau sebelum subjeknya? Setelah. Setelah. Berarti yang subjek itu adalah ini, right? Terus verb-nya mana? Is understanding. Understanding. Good. Nah, the owner, the new owner itu kan tunggal, right? Jumlahnya 1, toh? Kalau is understanding juga verb-nya 1, toh? Iya. Oke, berarti hanya di sini correct ya. Ini abaikan saja, enggak usah. Yang jelas kalau ada koma langsung fokus cari oh yang mana subjek, yang mana verb. Terus nomor 2 itu berapa koma dia pakai? 2. Terus yang mana subjek? Last semester. Harusnya yang setelah koma yang harusnya subjek itu last semester, right? Okay. Terus verb-nya mana? Graduate. Terus friend itu apa? A positif. Oke, sekarang last semester itu masuk subjek atau tidak? Nah, ingat lagi 4 tadi. Apa yang ya, tadi? Pronoun, are you there, he, she, it. Masuk atau tidak? No. Terus noun, masuk atau tidak? Masuk. Last semester? Tidak. Oke, tidak. Ya. Terus yang keempat, verb-ing. Masuk last semester itu verb-ing? Enggak. Terus noun clause, what you eat, apa? Dia ada konektor yang menghubung, kata penghubung. Masuk? Enggak. Tidak, berarti last semester ini bukan? Kalau kita tahu bilang dia bukan subjek, enggak usah dibaca sampai terakhir. Pokoknya langsung salah. Kan ini kalau kita kerja tuval itu dia pakai waktu, right? Jadi daripada menghabiskan waktu baca semua kalimat nggak baik saja. Ini subjeknya semester bukan, berarti kan ya? Salah. Okay. Makanya incorrect di situ.
Aman? Aman. Aman. Oke. Okay. Terus nomor 3 sampai 10 ada masih ada 2 di sini. Kita kerja nah. Coba analisis incorrect sama correct. Jadi nomor 3 itu apakah incorrect atau correct? Saya kasih waktu 10 menit mah kerja Ki. Bimbing juga spontan. 10 menit nah. Bisa ya? Ya, Pak. Ya, lama itu 10 menit karena kan 8 soal nih, harusnya 8 menit. 3 sampai 10. Oke, kita kerja mulai dari sekarang.
Alright, selesai Mi? Sudah dikerja? Berapa menit Mi? Sudah. 10 menit Mi kapan? Ya, biar tidak sampai 10 menit ini karena gampang sekali Ji. Ya, biar tutup mata ini. Bisa jadi kerja. Alright, let's apa? Kenapa? Ada mau ditanya? Tidak Ji? Tidak juga. Alright. Kita lihat nomor 3 ya. Let's analyze number 3. Ini berapa koma dia pakai? 2. 2. Terus subjek yang mana? Yang pertama. Yang Valentine's Day, right? Day. Oke, terus kata kerjanya? Is. Yang setelah koma atau is? Oke? Iya, iya. Oke, terus itu kalimatnya nomor 3 correct atau incorrect? Correct. Ada correct, ada incorrect. Kalau yang incorrect tadi siapa itu? Ada yang correct. Tidak apa-apa sih, saya juga. Saya juga. Saya sepakat sama kita incorrect. Kenapa bisa incorrect? Karena tidak termasuk itu Valentine's Day dijadikan subjek. Jadi subjek. Oke, sekarang. Yang subjek itu kan ada 4, toh? Kita selalu ada yang 4 itu. Dia masuk di are you Dewi Hishit? Enggak. Oke, dia masuk di noun? Enggak. Kita sudah cek. Kalau kita cek di dictionary, tunggu dulu. Ini kamus ta ini Pak, kamus apa? Google Translate atau Oxford Dictionary? Google Translate. Coba nanti cari kamus ya. Download coba cari kamus yang kira-kira kayak Oxford Dictionary atau Cambridge Dictionary. Jadi dia itu kalau kita cari satu kata, dia bukan cuman letter by letter. Jadi bukan cuman meaningnya yang dia lihat, dia tampilkan. Tapi juga kita menentukan kelas katanya. Kelas kata maksudnya misalkan ya kalau saya tulis day di dictionary itu, terus muncul dia apakah dia masuk noun, apakah dia masuk verb atau apakah dia masuk adverb dan sebagainya. Itu yang saya maksud karena beda kelas kata, beda fungsinya di dalam kalimat. Kalau kita tulis day ya di dictionary itu nanti akan muncul day itu masuk dalam salah satu jenis noun ya. Day itu noun. Jadi noun itu bukan cuma manusia. Noun itu ya benda hidup, benda mati, dengan mati, hewan. Bisa dilihat. Ada noun ya. Jadi dia itu masuk noun. Berarti dia bisa jadi subjek atau tidak? Bisa. Okay. Bisa. Subjek apa? Subjek tunggal atau jamak? Tunggal. Dia. Kalau jamaknya itu apa? Days. Ya, ditambah S. Okay. Terus kata kerjanya di situ tunggal atau jamak? Tunggal. Berarti nomor 3, correct or incorrect? Correct. Saya mendukung yang incorrect, berarti saya salah ya, sama berdua, sama-sama tadi. Nggak apa-apa, Ji. Laki-laki itu selalu salah memang. That's fine. Number 3, number 4. Itu berapa koma? 2. 2, oke. Okay. Mana subjek? Long list. Seharusnya subjek itu yang di posisi at long last, right? Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus yang kata kerjanya mana? Has decided. Harusnya itu. Oke. Terus subjek itu at long last itu bisa jadi subjek atau enggak? Tidak. Nah, berarti kalimatnya? Incorrect. Good. Nama ini. Nah, itu bukan ya. Yang enggak masuk di 4 tadi. Nomor 5. Incorrect atau correct? Correct. Ada yang incorrect? Sekarang. 2 koma kan? Yang mana subjek? Tonight. Okay. Dia masuk subjek atau tidak? Masuk. Ya, di mana? Oke, di mana tahu ya? Jawab, Ki.
Dapat karena ada is. Sekarang kita analisis. Right. Pokoknya empat ya, empat. Dia masuk di pronoun? Ayo dia is, dia masuk? Tidak. Tidak, oke. Okay. Dia masuk noun? Tidak. Tidak. Apa itu supper? Apa itu? Apa itu? The next supper itu makanan ya, makanan tengah malam. Jadi, sebenarnya itu kita itu di bahasa Inggris itu dia empat kali makan ya. Breakfast itu makan pagi, lunch itu makan siang, dinner itu makan malam, supper itu makan tengah malam, jam 12 ke atas. Oke, supper itu ya makanan. Jadi dia masuk di noun ya, masuk di noun. Berarti kalau dia noun bisa jadi subjek atau tidak? Bisa. Masuk. Ya, good. Terus verb-nya mana? Did not. Did not care. Ya, itu masuk kata, ya, bisa masuk kata kerja atau tidak? Bisa ya? Bisa. Berarti ini korek atau incorrect? Correct. Correct. Oke, okay, aman. Next. Number 6. Itu incorrect atau correct? Correct. Correct. Yang lain? Kak. Yang lain? Mana? Nomor 6. Nomor 6. Ya. Yeah. Correct. Sekarang? Correct. Berapa koma? Satu. Satu. Berarti subjeknya di? Mana? The door. The door, ya? The door. Terus, kerjanya mana? Was. It. Was cap. Was cap. Cap. Was cap. The door itu bisa jadi subjek atau tidak? Bisa. Ada di empat yang tadi, dia masuk di mana? Di? Noun. Noun, ya? Noun. Ya, pindah. Yeah. Terus, was cap itu apa? Was itu kan masuk, masuk apa itu was? Apa lagi? Past tense. Noun. Masuk? Ah, was. Masuk? Masuk to be. Kalau to be itu kan apa? Am, is, are, was, was, sama, were. Right? Am is are, was, sama, were. Itu masuk to be, toh? Iya. Oke, to be. Pokoknya kalau to be berdiri sendiri dalam kalimat, dia dihitung kata kerja. Terus kalau to be bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga, dia dihitung juga sebagai kata kerja. Cap itu kata kerja bentuk ke? Tiga. Dari kata keep. Ya. Keep, cap, cap. Nah, kan kemarin itu kita kata kerja itu analis. Sorry. Subjek itu kan tadi ada empat. Terus kalau kata kerja itu ada berapa? Tiga. Tiga. Yang pertama. Kata kerja bentuk pertama. Ya. Oke. Okay. Ada. Terus yang kedua, kata kerja bentuk ke? Dua. Oke, okay. Terus verb ing sama verb tiga yang ketemu dengan to be sama verb sama to yes. To have ya. Nah, ini kan to be itu bertemu dengan verb berapa itu? Toh? Tiga. Okay. Berarti bisa dihitung sebagai subjek verb ya. Ya. Oke, okay, good. Ini mousecap, verb-nya, the door, subject-nya. Fahim tuh? Aman? Fahim, nah? Oh, alhamdulillah. Oh, ya, kalau mau bertanya, langsung dah bertanya. We don't have... Berarti nomor 6. Nomor 6? Correct atau incorrect? Correct atau incorrect? Incorrect. Correct, ya, correct. Kan ada subject sama verb. Itu subject sama verb itu nyambung, kah? Itu subjeknya tunggal atau jamak? Tunggal. Kalau jamak sih tambah s kan doors. Iya kak. Nah, berarti tunggal. Terus was cap itu kata kerja tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Was itu tunggal ya? Hmm. Itu cap tadi kerja ketiga kak? Was iya. Was cap dia satu kata was cap. Pokoknya kalau ada to be bertemu dengan verb tiga, dia bisa jadi kata kerja. Pokoknya gini, kalau ada to be bertemu dengan verb 3, dia kata kerja.
Mau tahu artinya, mau tidak tahu artinya, enggak ada masalah. Yang penting kita tahu dia to be sama kata kerja bentuk ketiga, itu kata kerja. Nah, makanya kayak, kalau ada panjang sekali kalimatnya, fokus saja di subjek sama verb-nya. Enggak usah lagi baca yang lain. Ini the door was kept itu subjek sama verb. Oh, berarti dia kalimatnya karena ada subjek sama verb-nya. Aman? Aman. Oke, okay, number 7. Itu berapa koma? Dua. Oke, okay, berarti subjeknya di mana? Awal. Di awal. Depan. Ya. Yeah. Oke, okay, itu yang in the cold of winter itu bisa jadi subjek atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Masuk dia ke tempat tadi? Tidak. Kalau enggak berarti langsung saja salahkan. Berarti kalimatnya salah, ya. Karena dia enggak masuk di sub, enggak bisa jadi masuk subjek, right? Pokoknya subjek itu tadi. Pronoun, ayu, dewi, sheep, yang kedua noun, yang ketiga verb ing ya, gerund. Yang keempat noun clause. Oke. Okay. Yeah. Yang ke number 8. How many comma? Two. Oke, okay. So where's the subject? The new tile pattern. The new tile pattern. Oke. Okay. Itu bisa jadi subjek atau tidak? Bisa. Bisa. Dari mana tahu bilang bisa? The new tile pattern. Dia masuk di mana di tempat itu? Noun. Dari mana kita tahu bilang oh itu noun? Ada di. Ada apanya? The. Ya, artinya. Oke, okay. Pokoknya kalau ada kata the, setelahnya itu pasti noun, ya? Kayak misalkan the Kopiko. Saya harusnya dibayar sama Kopiko ini karena memperkenal. Oke, the book ya. Book itu pasti noun karena ada the-nya. Enggak tahu artinya new tile pattern. Enggak. Ya, saya juga ada the-nya. Ya, penting ada the-nya. Saya juga enggak tahu apa artinya. Jelas dia noun. Oke. Okay. Yeah. Terus kata kerjanya mana? Break this up. Break this up, right? Jadi ini kalimat benar atau salah? Benar. Oke, okay, aman. Mantap. Pokoknya kalau ada soal itu artinya enggak ada masalah, yang penting tahu in class. Oh, tadi nomor 9-10 enggak dikerja, jadi ya. Nah, tertutup nih. Enggak apa-apa, Ji. Mana oke, okay, nomor 9 itu benar atau salah? Salah. Dari mana saya bilang salah? Karena because adalah is. Koma dan jadi mungkin maybe. How many comma? Satu. Okay. Kalau satu berarti subjeknya di mana? Setelah koma di situ ada was. Was itu apa? Subjek. Subjek atau kata kerja? Kata kerja. Kata kerja. Okay. Terus ada subjeknya? Tidak ada. Berarti salahkan. Subjek itu kalau kita cari subjek setelah kata kerja atau sebelum kata kerja? Sebelum. Jadi enggak usah cari yang setelahnya kata kerja. Jadi karena subjek itu selalu di sebelumnya kata kerja. Kata kerja. Oke, okay, aman. Nomor 10. Berapa koma? Satu. Oh, mana subjek? Benar. The psychologist. Ya. Itu the psychologist itu noun atau bukan? Noun. Ada kata dunya toh. Terus mana verb-nya? Was often invited. Okay. Itu nyambung atau tidak? Subjeknya tunggal, terus kata kerjanya tunggal juga atau jamak? Tunggal. Berarti aman. Good. Berarti kalimatnya korek. Aman. Mantap. Wih, luar biasa. Bisa bikin hari ini kerja
kerja soal di TOEFL. Bisa mencari daftar tes TOEFL. Ini apa? Nanti insyaallah nanti di beberapa pertemuan selanjutnya ini nanti ada soal ya. Setelah beberapa skill yang kita pelajari ada nanti soal yang kita kasih teman-teman. Ini nanti kalau misalkan tiga peringkat ke atas itu dapat kaos sama goodie bag gratis insyaallah senilai 150.000 for free gratis bagi-bagi rezeki Allah. Jadi makanya untuk bisa nanti kerja ya untuk bisa dapat kaos kan harus benar jawaban betul. Untuk benar jawabannya itu harus ngikut terus belajar. Ya sama-sama kita belajar. Saya juga belajar sebenarnya juga. Jadi apa? Ya insyaallah kita sama-sama belajar. Itu nomor 5 Kak, kita tadi bahas dulu. Nomor berapa? Nomor 5. Itu S-nya to next itu E koma baru S itu berpengaruh Kak itu. Yang mana itu? Dari to next. Tonight supper. Tonight supper itu ya, itu makanan tengah malam. Tonight supper. Itu kan tadi malam. Enggak, itu kalau menentukan subjek berpengaruh ke itu S-nya. Ah tidak, Ji. Kalau saya bilang gini nah. Kalau saya ada kata begini. Frank's book. Frank's book itu artinya apa? Frank's book. Ya, Frank's book. Frank itu nama orang. Frank's book. Oh. Frank's book itu Frank. apa bukunya Frank. Bukunya Frank, oke. Okay. Yang dimaksud di situ bukunya atau Franknya? Bukunya. Bukunya. Terus buku itu noun atau bukan? Noun. Nah, berarti nah, berarti aman, Ji. Enggak ada masalah. Sama dengan tonight supper. Itu makanan tengah malam. Yang mana? Makannya atau tengah malamnya? Makanannya. Makanannya tuh? Nah, maka berarti fokus ke makanannya, makanan itu noun atau tidak. Ya gitu. Noun. To next supper, dadah. Sama dengan ini apa? My mom's book, bukunya ibu saya. Enggak ada masalah. Dia tetap noun karena berfokus kepada ibunya atau bukunya? Bukunya. Bukunya. Good. Alright. Any question? Dadah, mau ditanya? Aman. aman weh ini aja belajar tuh paling gampang sekali nih ini kenapa ada soal gampang sekali astaga. Oke. Skill keempat kita masuk pokoknya analisisnya itu aja subjek sama verb yang mana subjek mana verb skill apapun itu. Cuman ada beberapa nanti pengeco kayak tadi kan pengeconya yang di skill 2 kan pengeconya itu object of preposition yang dapat materinya itu ada ini yang ada preposisi di depannya noun itu bukan apa subject, tapi bukan subjek tapi object of pronoun pengeco ya. Terus tadi yang pengeco yang di skill ketiga itu positif ya pokoknya positif itu walaupun positif itu noun tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai subjek karena dia berfungsi sebagai penjelas saja dia bukan subjeknya nah, itu pengeconya tapi tetap analisisnya harus tahu yang mana subjek yang mana verb di skill 4 pun kita masuk be careful of present participle tahu apa itu bentuknya present participle itu bentuknya verb tambah ing. Ya, verb tambah ing. Kalau ada verb tambah ing, contohnya verb tambah ing kayak gimana? Talking, apalagi walking, playing, sleeping dan sebagainya. Oke. Okay? Abaikan maknanya, abaikan artinya. Kalau ada yang tidak ditahu artinya tapi dia pakai ing, dia masuk present participle. Oke. Okay, sekarang kapan verb ing itu bisa jadi kata kerja? Kalau ada to be-nya di depan? Kalau ada to be-nya, oke. Okay. Kalau tidak ada to be-nya? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti dia hanya sebagai apa? Pengeco. Nah ya, pengeco. Bisa juga. Oke. Okay. Sekarang, kalau ada kalimat, the man is talking to his friend. Apa artinya?
laki-laki itu sedang berdiri. Bukan artinya, sorry. Mana subjeknya? The man. Kalau verbnya? Is talking. Okay, good. Sekarang, the man talking to his friend has a bird. Yang mana subjek? The man. Mana kata kerja? Tidak ada? Yes. Apa ini? Oh yes, it has. Ya. Yes. Yes itu ya kata yeah. kerja, toh? Iya. Kalau talking di sini kata kerja itu bukan? Bukan toh? Nah, dia ya. Jadi kalau ada verbing di dalam kalimat tidak ada to be-nya, dia berfungsi sebagai adjective. Kata sifat. Kata sifat. Apa fungsinya adjective dalam kalimat? Apa itu? Jelaskan. Apa? Jelaskan. Sudah jelaskan pertemuan lalu. Fungsinya satu ji. Dia menjelaskan noun. Ya, satu ji fungsinya. Dia menjelaskan kata benda. Dia fungsinya kata sifat itu apa? Menjelaskan kata. Oke, sekarang kalau saya ada tulis ya, girl. Ada saya tulis. G-I-R-L, girl. Apa artinya? Perempuan ya. Perempuan itu masuk apa? Masuk noun atau bukan? Kata benda atau masuk. Bukan? Masuk ya. Oke. Kalau saya tanya, karena bisa dilihat dan bisa di ya, pegang. Bisa diterawang. Bisa dilihat lah. Dia noun ya. Sekarang kalau saya tulis girl, itu kita tahu kah perempuan apa dia? Perempuan berkalung sorban, perempuan berhijab. Tahu? Tidak. Enggak kan? Ya. Oke. Okay. Ya harus ada. Kalau saya tambahkan beautiful girl, tahu? Tahu. Perempuan apa? Tahu. Cantik. Terus cantik. Yang mana yang menjelaskan, yang mana dijelaskan? Jelaskan beautiful. Nah, yang menjelaskan itu beautiful, terus yang dijelaskan perempuan. Okay. Berarti yang menjelaskan itu adjective, right? Yang menjelaskan benda, kan? Now. Oke. Okay. Kalau beautiful masuk adjective, kan? Masuk. Oke. Okay. Sama dengan ini. Kalau ada kalimat the man talking to his friend has a bird. Talking itu menjelaskan ke mana? The man. Apa laki-laki? The man. Laki-laki apa? Cerewet. Laki-laki yang berbicara. Cerewet. Laki-laki yang berbicara ke temannya. Jadi yang berbicara itu menjelaskan ke laki-lakinya. Laki. Kan sebenarnya saya bisa coret ini. Saya bisa coret. Langsung saja kalimatnya. The man has a bird. Kalau ada kalimat the man has a bird itu kalimat atau tidak? Kalimat. Ada subjek. Ada verbanya. Nah, tapi tahu laki-laki apa dia? Enggak. Kalau kalimatnya the man has a bird, tahu laki-laki apa dia? Laki-laki itu. Nah, jadi tahu. Jadi talking itu hanya penjelas saja. Penjelas. Fungsinya itu menjelaskan siapa itu man. Oh, ternyata itu the man itu yang berbicara kepada kita. Oh, ditahu mi. Oh, ternyata laki-laki yang berbicara yang dimaksud. Sama juga tadi, perempuan apa? Perempuan yang cantik. Jadi ini adjektif ini sebenarnya boleh ada dalam kalimat, boleh tidak ada. Karena dia hanya fungsinya apa? Menjelaskan kata benda saja. Kata benda. Ya, demikian kan kata benda, right? Jadi aman? Aman? Aman. Oke. Jadi apa namanya? Kalau ada verbing di dalam kalimat kita abaikan saja, kecuali kalau ada tubinya baru apa-apa. Oke, okay. Contoh ini ya, nomor ini example. The child blah 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 playing in the yard is my son. Apa jawabannya? Kita analisis mana subjek di sini?
Do you child. Subjeknya itu the child. Dari mana tahu itu the child itu subjek? The artikelnya. Ada kata the, berarti child itu noun ya. Kalau noun itu berarti dia bisa jadi subjek. Oke, sekarang ada kata kerja? Belum. Mana kata kerja? Playing, tapi belum. Tidak ada P2B-nya. Jangan dulu yang tidak ada. Jangan dulu yang tidak ada. Yang ini saja, kalimat ini. Ada kata kerjanya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ini apa ini? To be. Kalau to be itu, to be itu apa? Kata kerja bantu. Kalau saya tanyakan, to be itu kata kerja atau bukan? Kerja. Kata kerja. Jadi kalau to be ada berdiri sendiri dalam bahasa, dia dihitung sebagai kata kerja. Oke, okay, good. Berarti is itu kata kerja, right? Kerja. Oke, okay, berarti sudah ada subjek, terus sudah ada to verb. Oke. Okay. Berarti okay. Jawabannya mana? Now. Ya, Alfa. Kalau Bravo bisa gak? Tidak, Kak. Karena kalau kita jawab Bravo, berarti di dalam kalimat ada berapa kata kerja? Dua. Ada dua. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh ya. Oke. Okay. Terus kalau Charlie jawabannya, kalau Charlie saya jawab boleh atau tidak? Tidak. Karena? Tidak. Karena? Dua subjeknya. Oke, enggak boleh dua subjeknya dalam kalimat. Pokoknya satu saja subjek, satu kata kerja. Kalau Delta, was, boleh? Enggak. Kenapa? Karena ada is dalam. Ya, karena kalau was sama playing itu berarti dia terhitung sebagai verb juga. Berarti enggak boleh dua kata kerja. Fahim tuh? Aman? Aman. Aman. Wih, gampang sekali ini ternyata tupel di. Wah. Biar sekarang ini tutup mata ini kerja. Jadi ya. Oke. Okay. Langsung ini. Jadi nomor 1 itu korek jawabannya. Kenapa bisa korek? Coba dijelaskan. Mana subjek? The company. The companies. Companies, oke. Okay. Kenapa bisa dia subjek? The. Karena ada kata the ya. Pokoknya setelah the itu berarti noun. Dan noun itu bisa jadi subjek. Oke, okay, mana kata kerja? Will have. Have itu kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Kalau ada kata kerja bentuk pertama di dalam kalimat, dia terhitung kata kerja atau bukan? Apa? Kalau ada kata kerja masuk pertama, masuk atau tidak? Masuk kata kerja atau tidak? Masuk. Maksudnya? Oke. Okay. Coba analisis yang mana masuk itu kata kerja? Kata kerja bentuk pertama. Oke. Okay. Kata kerja bentuk kedua. Dua. Kedua. To be yang berdiri sendiri. To be yang berdiri sendiri. Itu masuk juga kata kerja. Oke. Okay. Terus kemudian kata kerja bentuk ketiga sama kata kerja verb ing ya, yang ketemu dengan to be sama to have, dia bisa dihitung sebagai kata kerja. Okay. Karena ini have ini kata kerja bentuk pertama, berarti dia bisa dihitung sebagai kata kerja. Aman. Oke, okay, berarti nomor satu ini aman toh? Ada subjek, ada verb. Oke, okay. Nomor dua. Di situ i di situ incorrect. Kenapa bisa incorrect? Karena dua verb-nya. Dua verb-nya, yang mana verb-nya? Yang are completing dengan report. Ya, good. Report itu kan verb satu kan? Dia juga bisa dihitung sebagai verb. Berarti enggak boleh dua kata kerja di dalam satu kalimat. Harusnya satu saja. Jadi satu subjek, satu kata kerja. Oke. Okay. Sekarang kita kerja nomor 3 sampai nomor 10 itu berapa? 8 menit nah. 1 menit 1 soal. Dimulai dari sekarang.
Analisis si kalimatnya, apakah salah atau benar, incorrect atau correct?
All right. Have you finished? Sudah selesai? Sudah. Okay. All right. Aman berarti. Kita mulai analisis di number 3. Itu correct, correct. Incorrect? Correct. Correct. Mana subjek? The artisans. Tahu artinya the artisans? Artis? Saya juga tidak tahu. Yang jelas kita tahu dia adalah subjek karena ada denya. Ada denya. Dan artisans itu pasti noun ya. Berarti noun itu bisa jadi subjek. Good. Itu subjeknya tunggal atau jamak? Jamak. Jam. Hah? Tunggal atau jamak? Kalau, kalau the books, kalau the books itu jamak atau tunggal? The books, jamak. Tapi kalau the books, the books itu jamak toh? Dan ada s-nya. Jamak. Kalau the artisans, jamak. Jamak. Oke. Okay. Mana kata kerja? Where demonstrating. Where demonstrating. Okay. Pokoknya enggak tahu, enggak usah tahu artinya. Saya juga enggak tahu apa itu word demonstrating. Yang jelas dia adalah kata kerja. Kerja. Oke, okay. Word demonstrating itu kata kerja apa? Jamak atau tunggal? Jamak. Jamak ya. Kalau where itu pasti jamak. Kecuali kalau was. Was itu baru tunggal. Berarti cocok ya. Tunggal ada subjeknya, ada verb-nya. Verb-nya. Mantap, mantap. Good. Berarti kalimatnya itu correct, right? Yeah, correct. Okay. Let's move to number 4. Number 4 itu mana subjek? Dua.
Fraternitas. The fraternities. Tahu apa fraternities? Tahu. Sama di saya yang jelas. Intinya ada de. Ada de, berarti dia adalah subject, right? Karena setelah de itu pasti noun, right? Noun itu bisa jadi subject. Oke, okay, good. Itu subjeknya apa? Tunggal atau jamak? Tunggal, jamak. Jamak. Hah? Ada S-nya? Jamak. Berarti jamak. Ada S-nya jamak. Ya. Sekarang kata kerjanya. Ada dapat berapa kata kerja di sini kalimat? Dua. Dua? Mana? Yang pertama apa? Are giving dengan... Giving. Sama? Dan attack. 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 Attract itu kata kerja bentuk keberapa? Verb berapa itu? Wah. Verb? Verb berapa? Pertama. Ya, verb satu ya. Verb satu, good. Jadi kalau ada kata kerja bentuk pertama, dia bisa jadi kata kerja ya. Berarti dua kata kerja. Boleh atau tidak dalam kalimat? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, haram. Haram. Terus ada satu. Oke, okay, haram hukumnya. Oke, okay, berarti kalimatnya ini in... Correct. Correct. Oh, ya, gampang ini. Number 5. Mana subjek? The first team. Oke. Okay. Dia subjek ya. Terus kata kerjanya mana? Is awarded. Oke. Okay. Sudah cocok itu atau tidak? Cocok. Oh, tunggal atau jamak? Tunggal. Kalau is awarded tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal berarti sama ya, tunggal. Berarti aman, good. Oke, cocok. Pokoknya enggak usah tahu artinya, yang jelas ada subjek ada verb kalimatnya. Oh, berarti aman. Awarded kata kerja ketiga, Kak. Kenapa? Awarded. Awarded itu kata kerja ketiga. Oke. Okay. Tadi kalau ada to be ketemu dengan kata kerja ketiga, bisa jadi kata kerja atau tidak? Bisa. Tidak bisa. Tidak. Kenapa? Tidak anu ji. Tidak berpengaruh ji kan kalau pukul itu bertahan apa lagi. Tidak ji. Gini kan yang masuk kata kerja itu yang pertama kan kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Pertama. Terus yang kedua. Oke, terus tubi yang berdiri. Ya. Tubi yang berdiri tambahan. Sendiri. To be yang berdiri ya, MSR was were, oke? Okay. Terus yang bisa juga jadi kata kerja itu to be yang to be ketemu dengan verb tiga, verb ing ya, verb ing. Ing. Bertemu verb ing bisa jadi kata kerja tak? Bisa. Oke, okay. Kalau ada to be bertemu dengan kata kerja ketiga boleh? Boleh. Ah boleh. Boleh. Ya, berarti dia kata kerja juga. Jadi to be itu bertemu dengan verb ing kata kerja. To be bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga, dia juga kata kerja. Kecuali ya, kalau kata kerja bentuk ketiganya berdiri sendiri. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus ada pasangannya ya. Okay, okay. Tentunya kita ini diciptakan berpasang-pasang. Jadi, asik. Ya memang begitu. Jadi verb 3 juga harus ada pasangannya ya, harus bertemu dengan verb to be ya, biar bisa katakan sebagai kata kerja. Ya. Kata kerja. Oke, okay, good. Aman. Aman berarti ya, it's awarded kata kerja. Number 6. Mana number 6 anunya subjeknya? The speaker. The speaker. Oke. Okay. Ada kata kerja? Salah ini. Dua kata kerja. Mana? Yang pertama? Was trying. Oke, okay, yang kedua? Of in and her tip. Hah? Was interrupted. Okay. Interrupted kan per berapa itu interrupted? Dua. Per tiga ya. Terus ada? Tiga. Tubi juga ya. Tubi. Oke, okay, good. Pokoknya kalau ada bertemu dengan ini, to be bertemu dengan verb 3, dia bisa jadi kata kerja. Kerja. Dua kata kerjanya. Bisa. Berarti ini menyalahi incorrect. Hukum alam. Aturan. Ya, berarti ya incorrect. Good. Number 7. Mana subjek?
The fruits. Oh, bukan fruit. Fruits. Malum kak, di dalam. Ya, tidak masalah. Yang penting tahu, oh dia subjeknya. Kata kerja mana? Where? Ada lagi yang lain? Tidak ada, Mika. Kalau carrying ini apa? Bisa? Aktif. Ya, tidak bisa ya. Tidak ada tubinya. Berarti nomor 7 ini. Benar. Correct. Good. Ya, aman ini. Nomor 8. Mana subjek? Students. Oke, okay. Any students. Itu jumlah atau jamak? Jamak. Oke, okay. Mana kata kerja? Soal complete. Should complete. Ada yang bilang transkrip. Transkrip itu ini apa? Transkrip ini apa? Berkas. Dia masuk apa? Transkrip itu kata benda atau? Transkrip itu bukan kata kerja. Transkrip itu anu apa? Transkrip nilai. Berkas. Lembaran-lembaran kertas. Terus yang mana kata kerjanya? Should complete. Oke, okay, should complete. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Ya, berarti ini nomor 8 correct or incorrect? Correct. Correct. Mantap. Correct. Mantap. Nomor 9. Mana subjek? The advertisement. Okay, mana kata kerja? Received apa itu? Hah? Received. Received itu kata kerja bentuk keberapa? Tiga. Bisa ketiga, bisa ke? Dua. Oke. Di situ dia berdiri sendiri kan? Berarti dia kata kerja kedua kan? Nah, dia jadi dia kata kerja kedua. Oke. Terus mana lagi selain itu ada? Where announce. Oke, berapa kata kerjanya? Dua. Oke, good. Berarti ini incorrect atau correct? Incorrect. Aman. Terakhir nomor 10. Mana subjek? The spices. Sampai the meal. Hah? Spices aja. The spices. Kalau flavoring itu masuk apa? Kata kerja atau bukan? Adjective. Berarti subjeknya itu the spices. Ada kata kerja? Ada. Where? Mari kita kan to be ya, to be yang berdiri sendiri. Jadi to be itu M is R was were. Ya. Berarti aman. Kalimatnya aman. Korek. Woi, mantap. Luar biasa ini. Anu di, woi. Harus ke anu ini. Tes mekinis, Kak. Tes mekinan tuh nih. Kalau ada tes TOEFL, langsung tes aslinya. Langsung ke anu ini. Benar semua itu. Saya yakin ini. Daftar beasiswa LPDP ke luar negeri. Wih, mantap. Baik kalau daftar beasiswa LPDP ke luar negeri terus ada keluar kata. Terus bertambah lagi biaya untuk anak istri. Banyak-banyak didapat itu daripada sendiri pihak ke sana. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ada, Ji? Aman toh? Tidak ada, Kak. Aman. Ya. Ini di semua di sini orang Palopo semua, di Palopo semua ki stay kah? Ada di luar? Palopo semua, Ji, Kak. Palopo. Di Palopo semua, Ji. Palopo situ. Oh, alhamdulillah. Ada kah yang bukan di Palopo? Palopo semua jadi. Oh, iya. Hai, Kak. Oh, siapa itu yang bersuara? Ada yang bersuara tadi?
di luar dari Palopo? Saya, Kak. Siapa itu saya? Zahra Inayah, Kak. Oh, di mana, Ki, Dek? Orang-orang mana, Dek? Selayar. Oh, Selayar, Kak. Oh. Wih, iya. Bagus itu. Selayar itu, di mana itu Selayar? Ada di peta, Selayar. Masuk di peta. Ada, Kak. Oh, ada. Iya, ilmu pengetahuan ini. Tahu saya cuma terakhir di Bulukumba, Ji. Ternyata Selayar masuk juga Sulsel. Kurang jauh main tak, Kak. Oh, iya. Saya harus main-main. Harus main-main ke Selayar. Saya kalau ke Selayar di servis nanti sana. Banyak ini, apa? Kalau ke pulau ini tuh banyak ikannya berarti. Hasil laut sih. Siap. Saya ada sini. Berani jika. Kencang ombak soalnya. Oh, begitu, Di. Oh, siap. Yang penting ada servis di sana. Kebetulan saya juga ada senior di sana. Saya kan UIN bahasa Inggris. Seniornya ada tinggal di sana. Beliau juga itu baru-baru kemarin juga dapat LPDP di UGM. Dapat LPDP di UGM, terus lanjut hasil terakhir tesisnya itu dia diterima CPNS di Selayar, dekat rumah. Bagus sekali buktinya itu, senior saya. Iya, nanti kabari supaya nanti kalau saya ketemu senior tak bisa kabari. Oh iya, bagus itu. Siapa namanya senior tak? Hah? Kenapa? Siapa namanya senior tak? Senior saya namanya Zohra Inaya Nasir. Sekedar informasi teman-teman ya, ini Kak Zohra ini senior saya di UIN bahasa Inggris. Saya sebenarnya malu-malu ini ngajar karena ada beliau. Beliau ini kemarin pas selesai lanjut S1 dapat beasiswa LPDP. 600 berapa kemarin itu Volta, Kak, yang dapat LPDP itu? Astagfirullah, tidak sampai 600. Saya baru belajar juga adik-adik, teman-teman. Yeah. Jadi teman-teman ini kalau misalkan mau nanti konsultasi tentang LPDP atau TOEFL juga boleh ke beliau ini. Ya. Anggun padahal mau jadi diam-diam belajar. Di UGM lagi, woi. Bergengsi itu kampusnya. Sekarang tetap di Selayar. Saya mau sekali ke sana nih, Kak. Kalau ada waktu dan kesempatan. Jadi curhat ini. Bisa ke part selanjutnya, Pak. Selanjutnya. Belajar bahasa Inggrisnya. Bisa. Tunggu sampai jam berapa kita belajar ini, Kak? 11. Sampai jam 11. Oh, lagi berapa menit ini? Lagi 7 menit. Berarti saya terlambat ya, Kak. Bagaimana yang lain ini? Diselesaikan atau bagaimana? Selesaikan, Kak. Diselesaikan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak Anggun. Selesaikan. Saya tanyakan dulu sama anu ini, Ibu Budiarti. Bagaimana, Kak? Mau lanjut atau bagaimana? Mau kuliah putih. Ya, sir. Ibu, ini bagaimana nih? Lanjut atau nanti pekan depan lagi? Ya, tergantung dari sir saja. Tergantung dari sir. Bagaimana yang lain? Mau lanjut nggak atau nanti pekan depan lagi? Lanjut saja, Kak. Mau lanjut saja. Jangan sampai ada tawa ini ke apa? Biasanya hari Minggu ke hari mencuci sedunia. Jadi sudah tadi. Kayaknya tutornya belum mencuci ya? Oh, enggak. Saya ada ini di rumah. Ada yang cucikan di rumah. Ada istri. Iya. Alright, kita lanjut ya. Satu skill lagi, terakhir. Baru nanti insya Allah kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang hadir semuanya ini hari, saya berharap hadir lagi pekan depan. Yang hadir minggu lalu, saya berharap hadir hari ini. Karena berlanjut ini materi tak. Biar enggak ulang-ulang lagi. Oke. Sekarang kita masuk di skill kelima. Skill kelima ini past participle. Kalau tadi present participle itu modelnya verb ing ya.
Kalau present participle, masih ingat yang tadi itu skill 4? Tidak ada jawab, Kak. Oke, kita lanjut skill 5. Yang pas participle itu bentuknya apa? Verb? Ya. Verb 3. Jadi kalau tadi present participle itu bentuknya verbing, past participle bentuknya verb 3. Okay. Sekarang verb 3 bisa berdiri sendiri dalam kalimat atau tidak? Bisa jadi berdiri sendiri sebagai kata kerja? Tidak. Tidak. Oke, okay, good. Dia harus ada apa baru bisa jadi kata kerja? To be-nya. To be sama to apa tadi? To have. To have. Kalau to be kan apa yang masuk to be? Am, is, are, was, sama? Were. Yeah. Okay. Kalau misalkan to have, dia ada tiga. Apa itu? Have, has, sama? Had. Apa? Have, has, sama had. Oke. Okay. Sekarang yang perlu kita ketahui harus apa pasangannya have. Kalau have itu ketemunya dia I, you, they, sama we. Oke? Okay? Kalau has itu he, she, dengan it. Oke, okay, berarti has itu he, she, dengan it. Kalau have, H-A-D ya, have. Have itu semua boleh ketemu. I, you, they, we, he, she, it. Itu ketemunya dengan had. Oke. Okay. Dapat, Mi? Do you get the point? Yeah. Kalau have itu ketemu dengan apa? You, they, we. Oke, okay. Kalau has? He, she, it. Kalau had? Kalau had? Semuanya. Semuanya? Oke, okay, good. Sekarang ada kalimat. The family has purchased a television. Mana subjek? The family. The family. Okay. Mana kata kerja? Bukan purchased, tapi has purchased. Itu enggak. Kalau purchased ada, yang berdiri sendiri tidak bisa jadi kata kerja. Harus ada has-nya. Has purchased. Berarti baru dihitung sebagai kata kerja. Sekarang kalimat di bawahnya. The poem was written by Paul. Mana subjek? The poem. The poem. Okay. Mana kata kerja? Was written. Aman. Aman? Aman. Okay. Sekarang lanjut di bawah sini. The television purchased yesterday was expensive. Mana subjek? Television. Okay. Mana kata kerja? Was. Kata kerjanya? Was. Ya, yeah. Good. Kalau to be berdiri sendiri itu bisa jadi kata kerja. Sekarang the poem written by Paul appeared in the magazine. Mana subjek? The poem. Mana kata kerja? Paul. Apa nih? Written. Paul. Bukan. Appeared. Ya. Jadi appeared itu kata kerja bentuk ke? Ya. Kedua. Oke. Okay. Sekarang saya mau bertanya. Apa bedanya verb ing sama verb tiga? Siapa itu menyanyi? Apa bedanya verb ing sama verb tiga? Ada yang tahu? Kalau verb dua. Verb ing. Oh, yang present participle tadi sama past participle. Kan sama-sama berfungsi sebagai apa? Adjective, kah? Iya, Kak. Oke. Okay. Kalau bedanya, do you know? Verb ing itu sementara sedang dilakukan. Kalau verb 3? Sudah dilakukan. Karena tidak dilakukan. Kalau sudah. Oke. Okay. Kalau verb ing
dia berbentuk aktif. Berbentuk aktif ya. Aktif itu yang me ya, memakan, meminum, apa? Lari, berenang, itu aktif. Kalau verb 3 dia berbentuknya pasif ya, maknanya nih dari segi makna. Pasif. Kalau pasif tahu? Kayak misal kalau makan pasifnya apa? Dimakan. Tidur, sorry. Minum. Diminum ya. Oke, kita cari contoh yang ini yang tidak menimbulkan banyak persepsi. Oke, sekarang itu bedanya ya. Contoh misalkan, the poem written by Paul appeared in magazine. The poem ini artinya puisi ya, puisi. Kalau written di sini artinya apa? Ditulis atau menulis? Ditulis. Ya, ditulis ya. Verb 3 ini. Ditulis. Nah, berarti kalau verb 3 maknanya kan pasif. Berarti surat ditulis ya, surat yang ditulis. Kalau writing apa artinya? Kalau saya bilang the man writing berarti orang yang menulis. Itu bedanya. Oke. Tapi saya enggak sarankan kalau lihat kalimat itu kita analisis meaningnya ya. Jangan dulu meaning, nanti belakangan itu meaning. Yang jelas cari subject verb saja. Fokus subject sama verb. Kalau misalkan ada subject sama verb, oke. Pokoknya kalau verb 3 berdiri sendiri, itu enggak bisa jadi verb. Dan enggak usah tahu apa artinya sebenarnya. Cuman ini karena singgung-singgung sedikit apa bedanya verb ing sama verb 3. Oke. Berarti aman Midi? Ada yang mau ditanya? Sampai, sir. Dadah. Saya. Apa itu? Saya, sir. Yeah. Yang tadi, the poem written itu, sebelum kata written itu tidak perlu ada to be ya, sir, ya? Iya, karena sudah ada kata kerjanya. Kan kalau dalam kalimat harus ada subjek sama verb, ya kan? Kalau misalkan written saya tambah is di sini, berarti di sini berubah menjadi adjective, berubah menjadi verb kan? Kalau misalkan written saya tambahkan to be di situ menjadi is written, berubah menjadi apa? Verb. Kalau misalkan berubah menjadi verb, berarti dalam kalimat itu berapa verbnya? Dua. Ah, dua. Terus dua. Kalau dua, kalimatnya benar atau salah? Salah. Oke, good. Tadi Ibu ini aman. Oh yeah, good. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada, Mi? Kita lanjut di contoh. Ini the pages blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Itu kalimatnya ada subjek atau tidak? Ada. Mana? Ada. The pages. Okay, good. Terus kata kerja ada? Mailed. Itu enggak? Dulu kak. Oke. Mana kata kerja? Ada? Bukan. Apa? Will. Arrive. Arrive itu kata kerja bentuk keberapa? Kedua. Ke satu. Arrive. Tambah ed yang ini arrive itu. Kalau arrive itu kata kerja bentuk ke satu, right? Kalau kata kerja bentuk pertama, itu bisa jadi kata kerja atau tidak? Bisa. Berarti dia sudah ada verb-nya, terus sudah ada subject-nya. Oke, berarti jawabannya apa? Just.
Yes. Kenapa bukan alpha? Double verb. Ya, double verb. Kenapa bukan bravo? Double verb juga. Double verb juga. Okay, good. Kita lanjut di. Okay. Nomor satu itu incorrect di situ. Kenapa bisa incorrect? Dua verbnya. Ini satu, terus ini juga satu. Nggak boleh ya? Karena kan was tambah occurred itu sama was not accepted. Good. Nomor dua, correct. Mana subjek? Dekat. Terus kata kerjanya mana? Still. Had. Still. Had already failed ya. Karena had itu kan bertemu dengan verb tiga kan? Itu berarti dia berubah menjadi kata kerja verbnya. Had already failed. Okay, good. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita kerja soal? Do you have question? Ada mau kita tanyakan? Aman, aman? Aman, aman. Okay, good. Kita kalau begitu kerja nomor nomor 3 sampai nomor 10. 8 menit nah. Ya, Kak. Oke. Okay. Thank you.
All right, have you finished? Sudah selesai? Sudah, Kak. All right. Sudah, Pak. Oke. Okay. Nggak dipanggil. Oh, apa? Aku dengar. Pak. Just call me Frank. Frank is my name. All right. Let's try to analyze number 3 ya. Ini nomor 3. Ini incorrect atau correct? Incorrect. Incorrect. Yes, semua incorrect. Yang lain sama. Mana subjek? Subjeknya? The chapter. Okay, good. Mana kata kerjanya? Dua kata kerjanya, Kak. Mana itu? Kerjanya nyambung. Baik, bertop sama will be on. Good, mantap. Nomor 4, mana subjek? Love. Mana kata kerja? Were baked. Ada lagi selain were baked? Tidak ada, Kak. Berarti kalimatnya incorrect atau correct? Correct. Correct. Mantap. Number 5. Mana subjek? The port. Tahu the ports? Tidak. Saya juga enggak. Sama juga, saya juga enggak tahu. Yang jelas dia subjek ya, karena dia adalah? Ada the-nya. Noun ya, ada the-nya. Terus mana kata kerja? Ada dua. Were rich sama ada lagi yang lain? Were under. Ya, ada were ya. Berarti dua. Boleh? Tidak. Incorrect. Oke, okay, incorrect. Good. Number 6. Mana subjek? Suspected. Dos itu tunggal atau jamak? Tunggal. Jamak. Oh, jamak ya. Kalau tunggalnya apa? Is. Dead. Jadi kalau dead itu. Dead tunggal. Dos jamak. Kalau this tunggal. This jamak. Oke, sekarang dos itu jamak ya. Mana kata kerjanya? Were arrested. Berarti kalimatnya? Correct. Good. Correct. Aman. Number 7. Mana subjek? The pizza. Mana kata kerja? Is served. Ada lagi selain is there? Is the tastiest. Oke, berarti berapa kata kerja? Dua ya? Berarti tidak boleh, haram hukumnya.
melanggar ya, atau incorrect berarti. Incorrect. Nomor 8. Mana subjek? The courses. Oke. Okay. Mana kata kerja? Are listed. Ada lagi selain itu? Have. Okay. Have itu kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Have. Kalau kata kerja bentuk pertama, dia bisa dihitung kata kerja atau tidak? Bisa. Ya, bisa dihitung. Berarti di situ nomor 8, how many verbs? Dua. Berarti nomor 8? Incorrect. Menyalahi hukum alam. Number 9. Mana subjek? The tenants. Tahu tenants? Tidak. Tahu. Tapi tahu dia subjek atau tidak? Tahu. Good. Itu yang penting. Tidak perlu tahu maknanya. Yang penting tahu apa dia ini. Yang mana kata kerja? Invited. Mana lagi? Ada lagi? Tidak ada. Berarti apa kalimatnya? Correct. Tenants itu jamak atau tunggal? Jamak ya, ada S. Okay. Kalau were invited itu jamak atau tunggal? Jamak. Berarti aman berarti. Jelas. Mana subjek? Bills. Tahu bills? Tagihan. Ya, tagihan. Itu biasa kalau bikin makan di restoran, biasa nak kasih kertas-kertas. Ada bills-nya. Itu masuk subjek atau tidak? Masuk ya. Tagihan itu bisa dilihat? Bisa diraba? Diterawang. Oke, tahu ya. Terus kata kerja mana? Paid. Itu? Tiga. Oke. Terus kalau kata kerja mana? Will be. Oke, okay. Berapa kata kerja dalam kalimat? Satu. Dua? Satu. Satu atau dua? Satu. Yang mana? Paid atau will be credited? Will be credited. Oke. Okay. Berarti kalimatnya correct or incorrect? Correct. Good. Alright. Ada yang mau ditanyakan? Aman Winnie berarti. Ada yang mau ditanyakan? Saya sir yang nomor 10, maaf karena telat masuk tadi. Oh. Telat gabung. Ya. Tidak ada masalah. Ini ada verb 3 sama will be credited. Ini kenapa bisa satu jika kata kerja, sir? Karena kata kerjanya satu. Will be, okay. Yang masuk jenis kata kerja itu apa, teman-teman? Yang pertama yang bisa masuk jadi kata kerja adalah verb? Verb satu. Okay. Terus? Kedua. Okay. Terus? Verb 3 tambah to be dan to have. Verb 3 tambah to be atau to be tambah verb 3? To be tambah verb 3. Okay. Apalagi? To be tambah verb ing. Okay. To be tambah verb ing. Terus terakhir apa? To be yang berdiri sendiri. Sendiri. Oke. Okay. Ya, to be-nya mandiri ya. Sendiri. Jadi memang, ya sendiri. Di situ yang apa
di nomor 10 itu yang mana masuk kata kerja di situ? Kalau will be created itu masuk kata kerja? Masuk. Yang mana? Masuk. To be bertemu dengan verb? Tiga. Tiga, oke. Okay. Terus paid itu apa? Membayar. Verb telah dibayar. Verb berapa? Verb, ya. Verb berapa? Dua. Verb tiga. Ya, verb tiga. Dia bisa jadi kata kerja? Tidak. Bisa, tapi harus ada to be. Ada to be-nya di situ? Tidak ada. Jadi dia bukan kata kerja. Berarti kata kerjanya ini itu cuman will be credited, cuman ada satu. Oke, sir. Thank you. Bagaimana Ibu Hamidah? Aman? Aman di sini, sir. Thank you. Siap. Terima kasih Ibu Hamidah telah meluangkan waktunya. Kita sama-sama bisa belajar di tengah-tengah kesibukannya beliau. Jadi sama-sama, Cik Ibu. Beliau ini sibuk sekali memang orangnya. Kalau dipanggil tidak ada, tapi kalau tidak dipanggil ada. Jadi tiba-tiba datang biasa. Ibu ini kayak jalan. Ibu dosen di IAIN. Teman-teman kayaknya sudah tahu ini. Insyaallah calon rektor. Jadi aman, tidak ada yang ditanyakan? Aman, Kak. Aman. Alright. Kalau aman, kalau tidak ditanyakan saya yang bertanya. Saya bertanya di kalau tidak ditanyakan. Oke. Okay. Apa bedanya? Ya, Kak. Apa bedanya kata kerja bentuk kedua dengan kata kerja bentuk ketiga? Kalau misalkan paid, paid itu verb berapa itu paid? Tiga. Verb tiga. Kalau verb duanya apa? Paid itu. Paid juga. Paid juga, toh? Iya, toh. Nah, toh? Apa bedanya itu? Jadi, dari mana kita tahu paid itu adalah verb tiga, bukan verb dua? Oi. Keterangannya? Keterangannya? Apanya keterangan? Keterangan waktunya. Keterangan waktu, mana waktu di situ? The next day. Alright. Kalau tidak ada keterangan waktu, anggap saya hilangkan ini the next day. Terus paid di situ dari mana Dito bilang dia verb 3 atau verb 2? Bisa sharing-sharing ilmunya Ibu ini, Ibu Sohra. Teman-teman mau lihat kini Ibu Sohra. Bisa barangkali diaktifkan kameranya. Siapa tahu nanti ke selayar ada teman-teman, jadi bisa ini saling menyapa nanti di sana. Halo. Waalaikumsalam. Ya Bu. Yang lain ada? Ada. Oh. Ada bayinya di situ, Coca Mim, Pak Guru. Ada bayinya? Coca Mim. Yang mana? Bayinya? Oh, ada di sini. Yang itu yang ketiga tuh. Oh ya, kenapa dengan bayi? Wih, kemana nih Ibu Sohra? Tiba-tiba muncul langsung hilang lagi. Jangan menghilang tanpa kabar. Ghosting. Ghosting. Alright, ada yang tahu apa bedanya verb 3 dengan verb 2? Dari mana ditahu di situ? Jadi, kalau verb 3, itu apa artinya tadi? Yang di awal sekali tadi. Dia artinya pasif kan? Yeah. Kalau pasif berarti paid itu artinya apa? Membayar atau dibayar? Dibayar. Oke. Okay. Kalau verb 2 itu jadi kata kerja kan? Kalau kata kerja berarti membayar. Oke. Okay. Pertanyaannya, dari mana ditentukan kalimat itu aktif atau pasif? Apakah dengan kata buy? Kalau misalkan kalau ada kata buy, oh berarti dia adalah kata pasif, gitu.
Sepakat? Kalau ada kata bayi berarti dia pasif. Oke? Oke. Ya. Oke. Oke, saya bikin kalimat. I go to the school by bus. Ada kata bayi di situ. I go to the school by bus. Di situ kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. 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 Ya? Oke, berarti aktif. Berarti tidak berpengaruh kata by. Jadi by itu tidak mempengaruhi kalimat itu aktif atau pasif. Nah, dari mana ditahu kalimatnya aktif atau pasif? Itu tergantung dari apa? Dari subjek ya. Dari subjek ya, subjek noun-nya ya. Kalau manusia itu bisa dua. Bisa pasif, bisa aktif. Contoh misalkan saya memanggil Baso, itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Terus kalimat kedua. Aktif. Kalimat kedua, saya dipanggil oleh Baso, itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Berarti manusia itu bisa aktif, bisa kalimatnya aktif, boleh kalimatnya pasif, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau kata benda mati itu pada umumnya itu pasti pasif. Pada umumnya pasif. Contoh misalkan buku itu dibaca atau di buku membaca atau dibaca? Dibaca. Ya, oke. Okay. Okay. Jadi pada umumnya ya. Jadi ada tonjia, maksudnya kata benda yang bisa aktif. Apa itu kira-kira? Kayak misalkan api membakar atau dibakar? Membakar. Berarti bisa tonjik itu kata benda menjadi kalimat aktif. Mesin digiling atau menggiling? Menggiling. Ya, berarti kata benda mati itu bisa tonjik jadi kalimat aktif kan? Oke. Okay. Sekarang di sini any bills paid. Bills itu apa tadi? Tagihan. Tagihan itu membayar atau dibayar? Dibayar. Nah, dibayar. Kalau dibayar berarti dibayar. Oke, okay. Ya aman. aman. Saya sampai tahu ini. Berarti paid itu di situ sebagai apa? Pasif atau aktif? Pasif. Kalau pasif berarti dia masuk di verb 3 atau verb 2? Verb 3. Terus verb 3 dihitung kata kerja atau tidak? Tidak. Okay, good. Berarti yang jadi kata kerja cuman will be credited. Will be credited. Oke, itu tadi. Jadi karena kan kata kerja itu sebenarnya terbagi dua kan. Ada irregular, ada regular. Kalau kata irregular itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kalau begitu aman Ji, karena bisa Ji analisis. Kayak misalkan ya, makan ya. Go apa? Eat, at, eaten ya. Kata kerja bentuk pertamanya eat, kata kerja bentuk keduanya at, kata bentuk ketiganya eaten. Jadi bisa dibedakan kata kerja bentuk kedua sama tiga, at sama eaten. Tidak ada masalah itu toh? Yang masalah sebenarnya kalau yang regular verb kata kerja beraturan, karena kata kerja bentuk kedua sama kata kerja bentuk ketiga dia apa? Sama toh? Misalkan, apa ini kayak paid ini, paid. Kata kerja bentuk kedua sama ketiga sama kan? Nah, untuk mengetahui apakah dia verb tiga atau verb dua. Kecuali kalau verb 3 itu adalah pasif, kalau verb 2 itu aktif yang me. Dari mana ditahu bilang dia aktif atau pasif? Tergantung dari kata bye. Kata subjek ya, cocok ya tadi subjek ya. Tergantung subjeknya, lihat subjeknya. Kayak misalkan subjeknya di sini bills. Oh, itu bills itu dibayar atau membayar? Kalau membayar berarti kita verb 2. Kalau dibayar berarti dia masuk verb 3. Nah, kalau sudah ditentukan begitu, oh dia masuk verb 3. Nah, baru kita analisisnya yang tadi. Apakah verb 3 itu bisa masuk kata kerja atau tidak? Kalau tidak berarti langsung hapus ya. Cari kata kerja yang lain. Paham tuh? Aman? Aman, Ji? Jangan sampai ditembus. Ah, ini pandangannya di layar ini saking anunya tidak mengertinya. Sorry ya if I explain fast, kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan juga. Aman Mita? Aman?
Jadi verb 3 sama verb 2 tergantung dari subjek ya. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di minggu depan di jam yang sama. Oh, jam hari yang sama, hari Sabtu ya. Ini kita sukanya belajarnya apa? Hari Sabtu atau hari Minggu? Minggu aja, Kak. Minggu aja. Karena hari Sabtu ada kuliah, Kak. Hari Sabtu ada kuliah? Oh, berarti agama, Kak. Berarti yang punya masalah siapa? Kita atau saya? Masalah apa itu kalau ada kuliah? That's fine. Just joke. Ya, nantilah diatur waktunya. Saya pun juga ngajar Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu insya Allah aman sih. Tinggal nanti disesuaikan saja. Kemarin Sabtu saya enggak bisa karena ada keluarga datang ke rumah. So I cannot leave them. Jadi apa? Kita pindah ke hari Minggu. Thank you. Let us close our meeting today by reciting doa. Subhanakallahumdika, syadala ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu laik. Saya serahkan kepada Ibu Najilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Kita, Ibu Najilah. Terima kasih, Sir. Baik, Alhamdulillah. Sudah dipaparkan materi tentang skill-skill structure ya. Jadi kita lanjut lagi insya Allah pekan depan. Sebelumnya saya mau sampaikan kepada para peserta untuk mendapatkan sertifikat untuk di akhir materi ya, atau di akhir setelah tes, ada biaya yang dikenakan yaitu Rp15.200. Bagi yang mau pesan buku longman juga ya, langsung bukunya, buku plus audio plus sertifikat, kita kenakan biaya sebesar Rp99.000. Dan jika yang mau pesan buku plus audio saja, jadi dikenakan Rp90.000. Alhamdulillah sudah ada beberapa peserta yang sudah ingin memesan sertifikat ya, ada sudah beberapa. Jadi kita list nanti saja namanya. Jadi di akhir materi atau di akhir tes nanti kami akan membagikan sertifikatnya. Jadi jika peserta yang ingin menginginkan buku, sertifikat dan audionya, kita japri saja ke admin Hoki di grup WA. Baik, terima kasih kepada Pak Friend ya, Sir Friend, atas materinya hari ini luar biasa ilmunya ya, bermanfaat sekali. Insya Allah pekan depan di hari Sabtu atau Ahad kita kondisikan ya, kita lihat di grup saja. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, thank you very much for attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada temannya yang mau belajar sama kita, ajari. Jadi mudah-mudahan ini ilmunya bisa ini jadi amal jariah untuk kita semua. Itu jiku minta, karena because this is free, ini gratis ya belajarnya. Jadi yang kuminta cuman kalau ada teman tak yang mau ikut belajar, ajari ki. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua, insya Allah. Ya, yeah, thank you. See you next meeting. Thank you.